Teman-teman, selamat sore. Hari ini saya mau melakukan review tentang pekerjaan jalan usaha tani di Desa Kulimasang yang bersumber dana dari Dinas Pertanian, teman-teman. Ini kita ambil dari titik terakhir atau stasiun terakhir di titik 270, teman-teman. Dan kita akan beranjak menuju ke titik pertama pekerjaan ini. Jalan panjangnya 270 meter, lebar 2,5 meter, dan ketebalannya 0,15 meter atau 15 cm. Kita akan beranjak dari titik terakhir ini, teman-teman, ke titik awal pekerjaan. Teman-teman, kita bisa melihat ketebalan yang ada ini. Ini ketebalan maksimumnya 15 cm atau 0,15 meter. Ini sepanjang 270 meter dan lebarnya ini 2,5 meter, teman-teman. Sepanjang ini ketebalannya tetap standar ya, teman-teman, ini. Dan kita bisa melihat kualitas dari campuran ini dengan warna seperti ini. Ini, teman-teman, ini menggunakan pasir beton, kerikil, dan potlan semen. Campuran 135, 1 potlan semen, 3 pasir dan pasir beton ya, teman-teman, dan 5 kerikil. Ini, teman-teman.